Second atau lebih tepatnya di map yang kedua, Fade Out by the Prime melawan dari Equanimity MGA. Dan kali ini andalan dari tim-tim Thailand. Kali ini kita lihat orang Mezotic mendapatkan 2 kill kerja di arah JP. Cepat kill yang didapatkan oleh Mezotic. Kali ini Sing juga sudah mulai melakukan pressing ke arah AKP. Sudah mendengar langkah kaki satu orang di sana sepertinya. Oke, okay. Kita lihat ada 2 bahkan di arah AKP. Sedikit hold sekarang, udah kehilangan 2 pemain juga. Masih ditumbangkan dengan sangat cepat tadi. 3 melawan 2, keadaan berbalik dari 5 melawan 3 menjadi 2 melawan 3 untuk Fade Out the Prime. 3 pemainnya sudah bakal masuk ke arah side A. Mezotic masih coba untuk menahan di arah depan mid-nya. Namun beberapa smoke dan juga bomb mungkin akan coba untuk ditahan terlebih dahulu. Yes. Dan kita di sini seorang Arbok sudah mulai masuk ke area A side-nya, melakukan planting line picks. Bomb has been planted. Berhasil mendapatkan satu, namun bom sepertinya sudah berhasil dipasang. 2 melawan 2 kali ini dari arah belakang, belum mendapatkan satu. Parah tersisa seorang diri. Oke. Okay. Dengan Earth keluar A tadi langsung memasakkan diri, akan coba untuk melakukan defuse. Tapi sepertinya ini akan mendapatkan poin dari tim Equanimity. Dan rotasinya terlalu jauh. Poin untuk tim Equanimity MGA di round yang pertama. Yes. Nampak tadi Fade Out by the Prime mungkin mengira Mezotic akan mengejar ya ke arah mid. Yep. Namun ternyata justru dari Mezotic lebih cerdik, dia langsung melakukan defuse. Dan kita lihat sini Mezotic kembali melakukan pressing, namun belum ada pemain yang bergerak ke arah JP. Di sisi lain sudah ada pertukaran kill satu. Yep, Sing sudah terkena hit cepat juga dan masih 4 lawan 4 sekarang posisinya. Coba untuk bersabar lagi. Pemain-pemain dari tim Equanimity unggul jumlah pemain. Dan di sini kita lihat Equanimity MGA harus berhati-hati karena di ronde sebelumnya tadi mereka juga sudah unggul jumlah pemain, namun berhasil dibalikan keadaan oleh Fade Out by the Prime. Ini yang gue bilang tadi, kalau kesalahan-kesalahan kecil nih nggak boleh dilakukan oleh tim Indonesia kalau berhadapan dengan tim Thailand ya, karena cukup fatal apabila ada kesalahan langsung dimanfaatkan banget oleh tim Thailand. Yap. Betul, di mana kita lihat kembali pemain-pemain dari tim Fade Out by the Prime pun benar-benar sabar banget. Equanimity pun sama, mereka sudah kehilangan sama-sama satu pemain dari kedua tim. Setup sudah mulai dilakukan karena memang ini adalah spam ke arah RB juga, dan offside-nya mungkin bakal dikuasai untuk saat ini. Randikov coba untuk nahan lagi. Pemain-pemain dari tim Equanimity pun membiarkan asetnya ini kosong. Dan memang smoke-nya cukup tebal ya untuk menghalangi pandangan pemain Equanimity yang dia yang berada di arah RJK. Ini Randy Cole. Kalau ada yang melakukan backstep, ternyata tidak. Dari Equanimity MGA memilih untuk menunggu lagi. Ya, kita mengingat dari tim Thailand ini selalu melakukan rotasi-rotasi yang cukup pemain aneh. Di arah mid sudah ada satu pemain juga, bakalan terkill secara jelas. Itu saja, bom yang bukan connect. 2 lawan 1 sekarang posisinya. Mezotic bahkan sekali lagi mengamankan round untuk tim Equanimity MGA 2-0. Yes, Equanimity MGA lagi-lagi kali ini. Bom defused. Tangguh untuk 2 pemain yang tersisa dari Fade Out by the Prime tadi. Berhasil mengamankan 2 poin pertama kali ini di city side untuk map downtown. Dan memang sepertinya skema yang hampir berhasil tadi dari Fade Out by the Prime. Beruntung memang ada Mezotic. Empat lawan tiga sekarang, Barong berhasil mendapatkan kill tersebut. Coba untuk melawan pick-pick lagi dari sarang Sing. Masih coba untuk menahan posisinya. Sing, di depan sana sudah ada satu pemain yang bakalan coba untuk bersabar lagi di arah AKV. Dan bakalan langsung meng-surprise, langsung berhasil mendapatkan kill tersebut. Ada satu pemain dari tim Fade Out by the Prime pun sudah terkena hit. Pemain berhasil jarak hit, sana lebar, dan satu tadi.
tapi tidak connect pada siapapun. Biar RB sana berhasil dapatkan kill tersebut. Satu spike terakhir dan langsung berhasil dieksekusi dengan begitu sangat cepat oleh MGA. Yes, lagi-lagi pertahanan yang cukup rapi dari Equanimity MGA. Mereka nggak terpancing untuk maju berlebihan, hanya melakukan clearing terhadap posisi yang pasti ya, karena memang ini luar biasa banget satu orang di arah HP. Dan tadi ini terjebak tadi Signer. Angkai lah di arah juga. Tiga orang kali ini berada di area HP. Oke. Dan kita lihat tempat lawan tiga ada bomb connect berhasil menumbangkan tadi Rich dengan begitu sangat baik tadi bomnya tepat di arah Atong dan tiga lawan tiga sekarang pemain dari tim Thailand pun satu pemainnya sudah tak pernah hit yaitu dari seorang Art Boss Mesotic coba untuk bandul ke sebelah kanan sana berhasil mendapatkan kill tersebut dan bahkan Mesotic sekali lagi memperlihatkan aim yang begitu sangat memukau dari seorang Mesotic 4-0 tanpa balas Equanimity MGA nih bos benar-benar nggak terduga right, tadi pergerakan dari Mesotic ya dan benar-benar penempatan crosshair yang cukup baik tadi bagaimana tidak ada peluru yang miss menurut gue bang benar-benar dua orang berhasil dikejarkan di depan A dan kali ini mulai kehabisan akal untuk membongkar pertahanan dari Equanimity MGA. Yap, begitu sangat kuat sekali di mana memang ini Torok-Tok Gaming benar-benar sakit banget senjata yang sangat amat sakit gua bilang dan tentunya Sing akan coba untuk menahan cukup lumayan baik melakukan pressing atau lebih tepatnya jaga benar-benar mampu banget orang-orang yang bakalan masuk ke arah side A mungkin bisa untuk didapatkan oleh seorang Sing at least satu ya maksimal dua atau tiga kayaknya bisa didapatkan kalau memang secara bersamaan masuk dan refrag-nya kita akan lihat sekarang Mesotic begitu sangat memukau satu kill didapatkan oleh seorang Sing Mesotic masih coba untuk menunggu Sing coba untuk melakukan push jarang terus nampaknya pemain-pemain dari tim Equanimity berhasil mendapatkan kill kembali Sing terus mengejar oh my god satu kill lagi didapatkan 4 melawan 2 sekarang posisinya di arah tiang sana sudah ketahuan juga posisinya masih bisa untuk mendapatkan kill tapi sekarang keadaannya imbang 2 melawan 2 yes Signer juga sudah mulai melakukan rotasi ke area JK karena sepertinya sudah terdengar juga langkah kaki dari pemain Thailand yang mencoba melakukan rotasi mundur lagi ke belakang dan kita lihat di sini cukup cepat ya tadi trade kill sehingga keadaan menjadi seimbang kali ini sisi lain Arbos darahnya sudah cukup hit Signer menjaga di area side-nya aja bakal masuk satu-satu kayak bang dari JP dan JK oke cukup lumayan sabar 2 lawan 2 di arah JP-nya masih ditunggu oleh seorang Signer tapi kita lihat dua-duanya ke arah JP. Posisinya sudah ketahuan, berhasil diamankan. Headshot langsung oleh seorang Signer. Satu lawan dua sudah terlihat juga. Dapatkan informasi akan coba untuk di-tapping-tapping lagi. Tapi harus sedikit berhati-hati. Menunggu temannya terlebih dahulu di arah belakang sana. Signer sudah lock posisi di arah Arlop. Tinggal Barok menyambut dengan sangat baik. Langsung 5-0 tanpa balas. Poin sempurna untuk Equanimity MGA. Inside. Dari Equanimity MGA melawan Fade Out by The Prime. So good luck, have fun and enjoy the game. Yay! Dan kita lihat kali ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Sepertinya sudah ada karya JP bakal melakukan. Fire in the hole! Berhasil mendapatkan 3 bahkan kali ini 4 melawan 2 kondisinya. Yap, Toi tiba-tiba saja 3 kill didapatkan dengan Gritman 4 dan kita lihat Sing melihat main di depan sana berhasil diamankan. Satu pemain terakhir dan tentunya Barong menjadi penutup round kali ini kemenangan untuk tim Equanimity MGA berhasil mendapatkan 2 poin map lebih tepatnya. Yes. Wow, wow, wow. Congratulations. Luar biasa.